dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera bisa diselesaikan. Tahapnya kalau terjadi kekurangan berkas perkara berarti akan terbitkan P18, P19. Kalau misalnya sudah cukup itu berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan P22. Maka dari itu harapan daripada kita untuk mempercepat penyelesaian perkara itu adalah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum karena perkara ini menarik perhatian masyarakat. Jadi perwakilan berapa orang Pak yang sini Pak? Siapa aja? Dari mabesnya, perwakilan yang naruh berkasnya berapa orang? Ada beberapa orang. Masing-masing dari ketua tim ada perwakilannya. Karena 4 berkas mungkin lebih dari 4 orang. Ada lagi yang lain? Cukup Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.